düzenletilmiş il danışma meclisi toplantısı vesilesiyle sizlerle bir araya gelmekten Turki mengutuk penghinaan seorang pejabat senior Jerman terhadap Presiden Recep Tayyip Erdogan. Kementerian Luar Negeri Turki tidak mempublikasi pernyataan Kubiçki yang membuat Turki geram. Namun sejumlah media menyebut Kubiçki menyebut Presiden Erdogan dengan sebutan tikus got. Erdogan juga disalahkan karena dianggap telah menyebabkan krisis migran di Eropa. Menurut Bill Gates, ucapan Kubiçki tidak bisa diterima dan politikus itu tidak pantas dengan posisinya di parlemen. Kami mengutuk keras pernyataan menghina yang dibuat oleh Wolfgang Kubiçki, wakil ketua parlemen federal Jerman, kepada presiden kami Erdogan dalam pidatonya selama kampanye pemilihan negara bagian Lower Saxony, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Tanju Bill Gates di sebuah pernyataan. Dia sama sekali tidak memiliki moralitas dan tanggung jawab politik, kata Bill Gates sambil menambahkan bahwa pernyataan tidak senonoh seperti itu pada dasarnya memberikan gambaran tentang tingkat politik dan moral Kubiçki dan mengungkapkan vulgarnya. Saat dikonfirmasi Reuters, Kubiçki mengaku dia menyebut Presiden Erdogan dengan sebutan tikus got saat berpidato di sebuah kampanye. Kubiçki adalah politikus yang berasal dari Partai Kebebasan Demokrat, yakni salah satu partai yang berkuasa di Jerman. Kubiçki mengatakan dia mencoba menarik perhatian warga dengan menyoroti naiknya jumlah pengungsi ilegal yang pindah ke Jerman dari Turki, di mana hal ini diyakini Kubiçki bisa memicu krisis migran. Sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!